Halo semua, balik lagi sama gue Lain. Oke, kita terusin Utopia Origin ya, karena banyak yang minta ya di komen. Dan yap, tutorialnya udah beres, tapi gue masih ada di tempat ini. By the way, ini bukan hewan gue, ini hewan liar. Tapi ya ini tutorialnya udah beres, jadi di sini nggak ada yang disuruh bikin apa-apa ya. Dan ya, gue udah bikin lumayan banyak. Kita lihat, gue udah punya kayak yang saddle ini. Mount saddle, terus juga gue udah punya snare. Ini buat nangkep si binatang ya, nangkep hewan liar. Dan ini buat workbench, kita bisa ngebuat apapun di sini mungkin untuk crafting. Dan ini kita sleeping bag, ini buat tidur tentunya. Oke, dan api unggun juga ya, api unggun ini dari quest-quest sih, yang hijau-hijau ini. Tapi sekarang kita buat dulu, atau kita nangkep dulu hewan mungkin ya. Kita snare, pakai snare ini. Gue gak tau use-nya gimana ini. Mungkin kita shortcut, pakai ke shortcut. Terus juga, ini by the way tulisannya ya, but first you need a wood club. Wood club. Jadi gue harus mukul si monsternya dulu gitu. Kita coba ya. Ini, pakai wood club. Ini dia. Dan by the way, orang-orang pada pakai naik, dipukul lagi ya. Ngapain dia mukul itu coba? Ah, gue harus nyari lagi ini. Itu dia. Oke, mungkin kita pusingin dulu ya. Kita pusingin, terus kita pakai ini mungkin. Select target. Oke, kita pukul-pukul dulu. Sampai darahnya sedikit, mungkin. Ini dia. Dan the animal has to time before. Maksudnya? Kayaknya kita harus kasih makan dulu deh. Dan dia kasih makannya sama rumput paling ada di sini dan ini. Sepertinya wheat. Yep. Mungkin buat umpan si petnya. Coba. Oke. Dan kita masukin yang rumput tadi ke quick slot. Oke, ini. Nah. Kita coba ya, semoga berhasil ini. Stun. Nah, ini dia. Ini sampai ada lope-lopenya. Ah, ini dia. Oke, capture. Ini kah? Nah, kayak gitu ya. Bener kan? Dikasih makan rumput dulu ini. Oh my god. Nah, terus dimana ini si petnya? Mana petnya? Oh, petnya mana? Oh, ini dia pet ya. Oke, ini dia. Dan kita, oh, di sini dia punya status, terus juga punya skill juga. Oh, dia tipe tanker ya. Bison ini. Keren. Dan ini mount belum ada. Oke, kita call. Bentar, ini pet. Bukan mount. Oke, beda ya. Seriusan. Ini dia. Hello. Bisa kita kasih nama kah? Kayaknya nggak bisa ganti nama. Oh, bisa ini ya. Oke, Sir Bison. Oke, seriusan nggak kreatif banget namanya ya. Dan hari sudah subuh kayaknya. Matahari udah terbit. Dan kita ya kayaknya gue mau kemah di sini aja deh. Ini enak ya, banyak rumput, juga ada labu di sini. Kita kemah di sini aja. Gue bakal nempatin di sini kayak api unggun dan lain-lain. Ini nggak akan dipaling orang kan? Mana api unggun dan lain-lain? Oh ini dia. Yes. Mana? Oh ini dia api unggun ya. Oke. Okay. By the way itu kuda ya? Oh ini kuda hidup loh ini. Gue kira kuda yang kayu ini. Oh, cobain. Kalau misalnya kita kasih makan rumput juga di sini ada wheat lagi nggak? Nggak ada ya. Itu bukan kuda kayu loh itu. Oke, gua cari rumput dulu. Mungkin kuda bisa juga ya dikasih rumput yang kuning ini. Tunggu sebentar. Oke, kita ambilin dulu rumputnya. Dan boleh si petnya nggak usah dikasih makan kan? Oh, oke, gua udah dapet seednya itu. Dan waktunya kita serang kuda ini. Hello, horse. Level 1. Come on, come on. Oke, si petnya nyerang ini. Nice. Tapi semoga stun. Stun kah? No. Oh my god, kapan? Oh, ini dia. Find animal that like to eat. Kuda suka apa ini? Tunggu, si petnya. Si petnya ini jangan-jangan dikeluarin kalau misalnya gue nangkep kuda ya. No, set free, rest. Oke, okay, rest. Tunggu, kuda suka apa ini? By the way, gue ada makanan yang disukai kuda kah? Masa ini suka rumput juga kan? Atau wortel gitu ya? Kita coba. Misalnya.
Masih stun? Ah, dia suka wortel. Kalau buah-buahan yang lain gimana ini? Tomat misalnya. kita kasih tomat ini. Apple core maksudnya? Eh, enggak ada yang apple ini ya. Dia nggak suka apel ini si kudanya, dia suka wortel ya. Oh my god, wortel tuh ada di bawah sini. Kayaknya gue cari wortel dulu deh. Oke, okay. Gue dapat carrot seed. Gue udah punya 7 carrot. Dan kayaknya kita kayak mukul kuda yang di sini aja lah ya. Ini bisa otomatis sih, cuman agak kagok seriusan kalau otomatis. Kalau misalnya di set otomatis sih serangannya dia benar-benar auto ya. Jadi kalau misalnya udah ngegebuk yang satu, bakal ngegebuk yang lain lagi gitu. Ini apaan coba? Kudanya kenapa berdiri di sini? Ah, ini dia, oke. Okay. Nggak kelihatan nih lope-lopenya. Ready to capture. Oke, okay, kita capture. Ah, ada rednya kah? Atau nggak ada gitu? Oke, okay, dan sekarang gue berhasil nangkep kuda. Nice. Ada mount sini. Current land mount. Cara makainya gimana ini? Mount? Ini kah? Oh, oke. Okay. Ah, ini dia. Nice. Oh, keren, keren, keren. Kita balik lagi ke yang tempat yang tadi ya. Mana tempat yang tadi? Ah, ada di atas sana. Semoga bisa lewat sini lah. Itu enak banget itu. Buat jadiin kemah ya. Sekarang kita tempatin api unggun ya. Campfire not only bring you warm in the cold. Oke. Okay. Jadi monster tuh nggak bisa nyerang kita kalau misalnya kita ada di wilayah campfire ya. Rotate your off. Oke. Okay. Nice. Suara apa tadi? Terus juga kita bakal tempatin untuk nge-craft. Kita di sini aja. Nice. Terus kalau misalnya kita ketemu ini di yang lain, yang orang lain itu ya, itu harus ada izinnya ya. Jadi kita bisa nentuin izinnya mungkin untuk siapa aja yang bisa pakai. Oke, ini di dekat api unggun. Ini ngapain ya di sini? Overlaps. Oke. Ini labunya kayaknya gua ambil aja deh. Nice. Kita bisa coba masak di sini ya. Ntar kita coba masak ya. Terus setelah ini apa lagi? Kayaknya kita shortcut aja untuk minum mungkin. Gua nggak tahu ini belum pernah minum dari sini nih. Udah ya kayak gini ya. Oke, okay, yang pertama kita bisa tidur sini. Kita coba tidur. Cara tidurnya gimana ini? Ini apa ini? Nah ini nih, bisa nentuin ya siapa aja yang bisa pakai ini barang. Terus juga di sini, recall, make. Dan kenapa ini masih kegembok? Masih pada kegembok ini. Dan gue nggak tahu ini ngebuat apaan. Dan gue pengen ngebuat yang namanya iron sword. Gimana caranya? Tapi, oke. Okay. Ada furnace, smelting facility. Kita coba, kita bisa ngebangun rumah di sini nggak sih? Tapi walaupun kita nempatin si barang-barang ini juga, itu bisa kita apa namanya bisa kita bawa lagi ya. Kita buat aja ini, make. Require special workbench, oke? Okay. Require kita ngebutuhin ini nih. Kita make, ini dia. Oke. Okay. Nah. Terus kita keluarin yang ininya, furnace. Mana? Ini dia. Oke, dan ini kita smelt sesuatu. Kita coba smelt stone. Jadi coal. Oh, harus pakai ini ya, straw ya. Straw dapat dari mana ini? Gue lupa lagi. One atau half. One. Kita coba atau 5. Dan ini stone berubah menjadi lime. Alright. Ada burn time-nya. Jadi kita bisa masukin kayak straw tadi ya. Ini selama 5 menit. Tadi 5 straw. Mungkin 1 straw 1 menit itu ya. Nah, kalau misalnya gua mau ngebuat yang namanya apa? Weapon gitu ya. Belum bisa sih seriusan. Meet the following criteria to unlock. Gua enggak tahu ini kriterianya apaan, tapi kita coba bikin iron bar di sini ya. Coba make sini. Atau kalau misalnya emang nggak bisa, kita cari oops, iron. Ini iron ore. There's already something. Oke,
Ini iron ore. Lumayan lama. Kita harus cari iron lagi sekarang. Nah ini dia. Oke, ada waktunya beda-beda ya. Dari stone, iron, kayaknya gold kayak gitu kayak bakal lebih lama sih. Harus punya 20 dong. Oh my god. Oke, kita cari iron dulu. Tapi gue gak tahu gimana. Oh ini dia. Caranya ngebuka yang kriterianya gitu. Terus juga di sini gue punya yang namanya yang warna biru ini. Heart core cornerstone. The cornerstone for creating heart. Ini maksudnya apa ini heart? Guild itu atau apa gitu ya. Dan ini ada initial buildingnya, emblemnya. Oke, okay. Ini kayaknya guild deh. Dan gue ini bisa ngebikin guild sendiri ini. Atau mungkin bisa ngebuat family sendiri mungkin ya. Semoga bukan guild sih, jadi kayak family gitu ya. Dan kayaknya nggak akan buat di sini gue. Text cannot blank. Ntar dulu aja. Seriusan kita cari iron dulu aja ya. Dan by the way, gue nggak mau di sini tempatnya. Ntar kita recall semua. By the way, kita bakal nyebrang. Ke seberang ke pulau kayaknya. Tapi biar seru ya, biar seru mungkin sekalian nyebrang, kita sekalian bikin yang namanya boat atau perahu. Kayaknya gue dipukul sesuatu deh. Oh. Oke. Trend dan yes. Lumayan kita bisa dapat kayu dari dia. Yap. Dan by the way kita butuh yang namanya boat. Yap, gue harus menentukan tempat di mana gue harus tinggal gitu. Heart-nya ya atau family-nya. Ngebutuhin 50 kayu dan 20 hide. Oke, 20 hide dan yap, hide gampang dari yang bison itu. Kita cari sekali ngegebuk. Kenapa waktu pas kemarin gue carinya di piggy ya? Itu susah banget. Cari di cattle ding, bukan bison. Dari sini gampang banget hide-nya seriusan. Wah, salah itu. Ya kalau ada yang mau nyari hide atau kulit binatang di yang bison ini ya. Sapi jantan kayaknya. Tapi ya by the way ini orang-orang juga pada ditinggalin loh. Kayak gini-gininya kenapa ya? Atau ini orangnya offline gitu? Masa iya gua harus buat tempat tinggal tetap di sini gitu. Kayak rumah dan yang lain. Tapi masalahnya di sini gue nggak ngeliat rumah orang lain juga ya, gue nggak ngeliat rumah orang lain di sini, nggak ada rumah gitu ya. Jadi di sini tuh cuman ya kayak gitu doang, kayak furnace-nya api unggun orang lain untuk ngecraft juga itu ada ditinggalin. Entahlah, gue nggak ngeliat rumah di sini, jadi gue nggak akan buat rumah di sini. Lihat ini kayaknya udah lengkap banget, kayaknya orangnya offline mungkin. Wow. Soalnya sayang banget kalau misalnya kita ngebuat lagi tuh ya. Oh, mungkin sekarang kita coba masak ya. Kita coba masak. Masak ngebutin apa sih? Pastinya api unggun kan? Soalnya gue udah kelaparan sekarang. Kita use. By the way, kita use di sini. Oke. Okay. Dan make. Ini dia. Masak. Di sini ada barbecue apple. Di sini ada barbecue pork chop. Yang bisa kita buat. Tapi kita dari apple aja mungkin. Batch, oke, okay. Kayaknya cukup deh, cukup segini dulu aja. Dan ini barbecue green pepper dan yang lain ini cuman barbecue doang ya. Tapi kalau ini kayak masakan yang lain cuma satu ngebutuhin satu bahan kah? Kayaknya, oh, ya gitu? Barbecue doang atau ada masakan yang lain gitu ya? Pastinya ada sih, cuman, yap. Gua dapat barbecue. Apa ini? New objective. Seriusan? Kita ngebutuhin ini ya. Make. Terus ini. Terus make. Oke. Okay. Nice. Mana yang barbecue? Ini dia. Kita ke shortcut. Dan drumstick. Oke. Okay, kita ke shortcut. Kecil. Barbecue gede ini. Oke, dari daging gede ya, tapi dari buah-buahan ini kecil. Gue sekarang udah bisa ngebuat boot, dan ini harus ngebutin special workbench lagi. Dan kayaknya yang kuda kayu tuh ya, kita keluarin aja. Kita use. Oke. Semoga bisa buat di sini sih, semoga ya. Nah, dan sekarang gue udah punya boot. Kapal boot, dan sekarang kita menyeberangi ya. Kita seberangin laut atau bisa dibilang atau apa itu? Oke.
Wah, salju tengah hutan. By the way, ini tuh kemarin gue pakai option filter ya, filternya diaktifin di sini nih. Tapi mendingan normal aja, jadi saturasinya lebih keluar. Kalau misalnya filternya diaktifin kemarin kayak kayak apa aja? Kayak suram, kayak rada-rada suram gitulah. Si warnanya nggak keluar ya, nggak terlalu keluar. Dan ini tinggal bisa jalan otomatis, bisa auto juga ini serangannya. Tapi seriusan kagok banget kok auto ya. Beneran kagok banget. Nah, boot. Gimana caranya? Mana? Ini? Use? Dan nggak bisa pas naik kuda tentunya. Petnya bisa nggak ini? Water surface. Ini dia. Si petnya ikut kah? Not adjust position board. Kita board. Petnya hilang ya. Tapi yap, akhirnya. Di sini ada monster-monster juga kah? Nah, ini ya. Ini baru rumah-rumah. Ini apa ini? Ini monster cumi-cumi ini. Dia nyerang gue itu. Tuh, seriusan. Serius. Gue diserang cumi-cumi raksasa itu. Wah, serangannya sakit banget. Sakit banget serangannya. Wah, parah. Nah, ini saatnya ya. Nah, gue bisa tenang sih kalau misalnya. Nah, kita recall dulu aja. Diam di sini. Kalau misalnya kayak yang tadi kayaknya rada-rada aneh deh. Strawberry Hills. Alright. Ini kura-kura liar. Tunggu sebentar. Tujuan gua kan sekarang nyari iron. Di situ semoga ada iron ya. Kita bisa nyari iron di situ. Kita coba. Oh, udah bisa ini. Lah, kenapa ini muncul? Kenapa gua sekarang udah bisa buat steel? 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 What? Aneh. Iron? Yes, gua udah bisa buat ini. Dan kita cari iron aja. Dan di sini banyak kadal. Ini ada monster kadal di sini. Agresif kah? No. ini pohonnya besar ini. Level 15 di sini. Levelnya beda daripada yang di sana. Gue benar-benar harus ngebuat. Dan ini ya, masalah one kita coba ya. Gue udah tahu itu harus pakai simbol ternyata. Harus pakai simbol biar keluar si magicnya itu. Itu keren banget. Oh my god, ini lihat ini. Oh my god, ini makanannya gue nggak tahu apa. Makanannya. Biasanya suka ada di sekitar sini juga sih. Makanan hewannya. Wah, ini nih kuda biru ini keren. Tapi ya kita fokusin nyari iron dulu. Iron ore. Satu iron ore bisa jadiin satu iron kayaknya. Pastinya gua skip aja ini, pasti lama banget ya. Buat ngumpulin 20 iron. Belum buatnya itu. yang mau gua tanyain ini itu servernya kita bisa ganti enggak sih? Ini server atau channel ya? Kalau misalnya bisa ganti ya, mungkin bisa ngumpul orang Indonesia. Dan by the way gua sekarang ada di server Chaos kan. Server Chaos, bukan server yang Peace. Apakah bisa ganti ke Peace? Kalau misalnya nggak bisa, ya... Well. Berarti gue terjebak di server ini. Server yang Chaos. Ini sampai ada 100-an lebih servernya soalnya. Kalau misalnya nggak bisa ganti, wah banget itu. Di sini gue udah punya Iron Ore 20. Dan saatnya kita ngebuat... gini. Kita makan dulu dikit mungkin ya. Foodnya. Dan kita keluarin furnace, yep. Mana? Ini dia. Ini aman kan tempatnya? Dan terus kita buat aja. Mana? Iron ore. Ini dia. Fuelnya. Sekitar one mungkin atau Cobain jalan nggak sih seriusan? Kok bisa kita tinggalin ya? Dan kalau misalnya gue mau ngebuat yang armor juga, gue harus nge-hunt imp karena gue ngebutuhin orb ini ya. Gue nggak tahu ini orbnya dapetnya dari imp doang atau gimana. Dan ini kalau helmetnya ini ngebutuhin 55 kayak gini ya. Kayaknya gue sekarang ngebuat ironnya harus nyari 20 lagi. Oh my god. Jalan ya. Misalnya kita tinggalin ini tetap jalan. Nice. Nah itu tuh. Ini, kalau ada yang kayak gitu berarti dia siap buat menge-PK orang gitu. Ini start for PK ya. Nice. Kita ambil dulu aja.
Nah, sekarang kita bisa ngebuat, no, jangan helmet. Kita ngebuat sword mungkin. Ah, gua bingung ini ya. Atau ngebuat pickaxe dulu gitu. Kita keluarin dulu ini ya. Yap. Kita buat iron sword aja. Apa ini? Special workbench. Kenapa nggak bisa ini? Seriusan. Gimana cara ngebuat iron? Ah, ini nih. Ini. Anvil atau forge. Ini buat cooking. Oke, okay, gua harus ngebuat satu dari ini. Gua harus ngebutuhin iron lagi 6 biji ini. Seriusan. Oh my god. Oke, okay, gua sekarang cari iron dulu aja lah. Oke, okay, minimal kita ngebuat anvil dulu ya. Terus kita yap ini. Coba make. No. Harus pakai workbench. Gini ini lumayan ribet ini seriusan. Jadi kita harus munculin dulu yang kuda ini. Kayaknya. Nah, ini. Terus kita ini kita make dan kita buat anvil gitu. Wow, ribet ya. Oke, yes. Terus gue udah punya anvil sekarang. Ini bentar kan buat ngebuat weapon. Ini dia. Dan make. Oke, ini dia sword. Nice. Dan gue harus ngebuat harus nyari 20 iron lagi. Seriusan. Oke, bisa lihat di sini. Wow. Iron semua, iron mine di sini ya. Seriusan. Banyak banget ironnya. Jadi gue memutuskan gue ngebuat pickaxe dulu atau iron pickaxe biar lebih efisien ya. Seriusan. Biar lebih efisien. Karena gue mau ngumpulin iron dulu sini. Dan kayak ntar juga kayak gold itu ngebutuhin mungkin ya, kayak kristal ini ngebutuhin pickaxe yang bagus. Dan ini pasti ngemerluin banyak banyak jumlahnya. Jadi yang diutamain pickaxe dulu, terus sword mungkin biar bisa bertarung lawan im. Karena gue butuh orbnya buat ngebuat equipment juga. Tapi yang diutamakan itu ya ini dulu ya, kayak gini dulu nih, nambang dulu ya. This is no facility zone. Maksudnya gue gak bisa. Kenapa? Gue gak bisa nempatin di sini. Nah ini dia. Kenapa di sini bisa? Oke, di sini ya. Sini bisa. Nice. Kita deket kadal ini. Oke. Dan waktunya smelt. Dan ini oke, gue punya 24. Siapa ini yang mukulin? Kadalnya agresif ini, seriusan. Kayaknya kita harus pakai api unggun di sini. Oh, by the way, ini dapat apa ya dari kadal ini? Quality meat. Oh, dan gue kelaparan sekarang. SP-nya min 5 karena itu mentah ya. Oke, okay, 16. Oh, lama ini nih smelting lama, bisa mempercepat smelting nggak entarnya ya? Oh, akhirnya kita keluarin. Dan kita buat pickaxe-nya. Wah. Parah. Oke, okay, akhirnya gue punya superior iron pickaxe dan ini warna biru ininya. Alright. Oh, untuk bikin armor terus pedang dan lain-lain, wah itu ngebutin waktu yang rada-rada lama ya. Tapi di sini kita recall dulu. Kita oh, masih ada yang di smelt. Kalau misalnya pickaxe yang ini 6. Ini 10. Oke, cuma beda 4 tapi lumayan lah ya. Tapi durability-nya ini lumayan. Oh. Kalau misalnya mau di fix harus ngebutuhin apa ini? Cukup block doang. Semoga. Semoga cukup kayu doang ini. Kalau misalnya di fix. Fix. Oh my god. Di fix ya. Ngebutuhin orb juga dong. Satu biji. Wow. Oh wow. Oke. Okay. Oh my god. Tapi ya di sini kan gue punya one ya. Kita equip one ya. Kita ke shortcutin dulu aja. Seperti ini. Dan kalau kayak gini tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa dimuter-muter kameranya. By the way ada simbol-simbolnya ternyata ya. Pertama itu kayak ada bullet. Ini buat ngeheal. Misalnya ini kita tap yang checklistnya dan kita tap ininya. Set. Nge-charge gitu. Gua gak tau nge-heal orang lain atau bisa nge-heal pet mungkin ya. Seperti itu. Charge.
Terus juga simbol ini buat ngeluarin petir. Tapi di sini ada cooldown-nya. Ya ini buat ngeluarin petir, kayak ditahan kayak gitu. Tapi damage-nya seriusan kecil. Damage-nya kecil ya, gua enggak berani lawan im yang ini pakai ini. Atau coba aja mungkin ya, coba. Kecil sekali damage-nya. Dan tadi nge-heal, terus juga yang petir ini si cooldown-nya beda. Ini yang petir lama cooldown. Nah, sekarang kita cuma segitiga ya. Ops, salah. Segitiga. Set. Nah. Oke. Kita coba segitiga. Di sini mungkin. Set, segitiga kayak summon tembok gitu. Ini edan banget. Gua gak tahu ini buat apa. Musuhnya bodoh kah? Ini bakal ketahan di tembok yang pendek ini. Atau musuhnya bisa langsung muterin gini. Oh, atau ini buat nahan magic orang lain mungkin ya. Mungkin. Ini sampai siang dong, gue nungguinnya ini lama banget seriusan. Sekarang kita cobain kotak ya. Oke, set, nice. Ini air kan? Kita coba aja. Itu banyak burung dodo. Ini air ya elemennya ya. Sapi mungkin. Set. S semua gitu. Oh apa ini? Oh maaf tadi si webcamnya gue not aktifin. Kita coba lagi ya. Ini soalnya gue gak tahu ini buat apaan. Ini nih. Accelerate. Ya, movement speed increase slightly. Yap. Ningkatin movement speed. Tapi ada areanya. Kalau misalnya kita keluar dari area sini. Nah, si apa namanya? Yang ininya berkurang ini. Si energy movement speednya. Kalau lambang api, gue gak tahu kayak gimana ya. Si bentuknya. Ini gue makan. Ini cuma ngurangin juga water 10 ya. Seriusan. Kita coba api sekarang ya. Gini gitu. Oh, namanya chick scale. Api gak tahu sih gue ini kayak gimana. Tapi kalau terbang itu segitiga. Set, segitiga ini. Yap, kita bisa terbang. Fail. Dan kita charge. By the way, yes. Kita ter... Maksudnya... Harus dari tempat tinggi gitu. Kita mungkin naik ke atas pohon ya. Oke, kita manjat dulu. Nah. Oh, no. Kenapa gua jatuh? Coba. Ini dia. Charge. Set. Oke, ini dia. Oh my god. Tapi terus-terusan menurun kayak gitu ya. Jadi kayak jatuh secara perlahan gitu. Oh, keren. Wah. Oh, gue baru tahu ini keren. Berarti kalau misalnya gue jatuh dari sini nih. Nggak tahu gimana caranya ke sini juga. Manjat mungkin, bisa. Dan ya, itu makin lama terbang ya. Keren. Tapi akhirnya gameplay sampai situ aja. Jadi di gameplay selanjutnya, gue nggak tahu langsung ngebuat kali ya. Yang weapon, armor. Tapi ini gue udah ngebuat iron. Contohnya yang untuk pickaxe. Dan ya lumayan damage-nya bertambah. Tapi kalau untuk ngefixnya itu ngebutuhin orb juga. Terus juga ngebutuhin iron juga ya. Wow. Ngebutuhin barang yang sama ya. Intinya tuh. Gue gak tau ini rumah yang ngebangun biasa atau ini heart. Atau bisa dibilang family atau bisa dibilang guild mungkin ya. Tapi di sini gue udah bisa ngebuat heart juga ini. Cuman gue pengen punya hunian tetap. Soalnya biar gak nge-recall lagi. Dan juga di sini udah punya mount dan juga pet. Dan ini petnya tipe tanker. Dan itu ada skillnya tersendiri. Itu keren. Dan oke, jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.